Oke, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas ya, atau merakit step by step palet FM menggunakan MOSFET BTS ya. Jadi kali ini saya akan menggunakan MOSFET-nya MRF8S21200HS. Dimana kalau kita perhatikan MOSFET ini, kita lihat perhatikan dari dataset voltase kerjanya 28 volt. Di sini power outputnya sekitar 200 watt ya. Mana dia? Pada mode CW. Kalau kita lihat dari data ya. Ini untuk tegangan bias ya. Nanti kita akan bahas juga untuk settingan biasnya. Yang perlu kita perhatikan di sini, kalau kita lihat dari skema ini gate, ini drain, ini gate, ini drain. Ini pada MOSFET ini udah nyatu di dalam ini. Jadi udah short di dalam antara drain ke drain. Jadi ini harus kita pisahkan dulu atau kita putus ya. Nanti bagaimana cara memutus nanti kita akan saksikan. Harus kita putus karena kita akan membuat rangkaian push pull, jadi ini harus diputus dulu kalau untuk push pull. Baik, di sini saya sudah siapkan juga papan PCB ya. Kita akan cari palet FM yang sudah saya desain beberapa waktu yang lalu. Nah, ini ada beberapa desain juga, tapi saya pilih yang ini aja yang paling bagus kayaknya, yang paling pas lah. Nanti akan kita cetak langsung, kita print dengan laser jet, terus kita larut ya, langsung larut. Baiklah, di sini udah ada PCB yang sudah dicetak ya. Ini yang tadi udah dicetak, tonernya masih nempel, ada beberapa, dan juga udah ada yang sudah saya pasangkan ke aluminium. Udah dibersihkan tonernya. Di PCB ini kita langsung tempel MOSFET-nya di sini menggunakan setrikaan ini. Jadi kita panaskan setrikaan, langsung solder ke aluminium. Ini bekas dari palet itu sendiri, bekas dari BTS itu sendiri. Kita panaskan dulu. Baik, sebelum kita lanjut untuk pemasangan komponennya, jadi kita harus seperti yang saya bahas tadi, itu untuk posisi pin drain ini kalau kita ukur masih short ya. Kalau kita ukur ya, gate aman. Langsung kita
short aja. Oke, seperti ini aja. Langsung kita ukur. Ya, oke. Selanjutnya langsung kita panaskan solder dan memasang komponen selanjutnya. Oke, ini dia penampakannya setelah kita solder untuk komponen. Di sini saya menggunakan toroid tubing ya pada input, terus kabel teflon semi rigid ya, double 50 ohm. Kalau misalkan ada yang 25 ohm, kawan-kawan punya boleh juga dipasang di sini. Cuman di sini saya memakai RFC ya. RFC 4 lilit. Kalau biasanya ini kabel semi rigid langsung menjadi RFC. Sekalian transfer impedansi. Ya, di sini komponennya untuk bias saya menggunakan dioda IN 4148. 1 2 3 4. Nah, ini kutub positif dioda itu menuju ground semua. Negatif di sini pakai resistor ya, di sini menggunakan resistor 3K3 dari VCC 28 volt. Terus untuk output di sini saya menggunakan 50 pf. Ini 470, ini 470. Sedangkan panjang ini sekitar 13 cm. Ini 13 cm dan yang ini yang untuk combinernya ya. 17 cm untuk combiner. Dan untuk di input ini gate to gate saya memakai lilitan 3 lilit diameter 8 mili. Terus drain to drain saya memakai lilitan setengah lilit. Di sini saya mempergunakan 10 ohm kapasitor 104 103 resistor 10 kilo. Nanti dari tengah-tengah trimpot resistor 1 kilo atau 2K2. Oke, demikian aja untuk rangkaiannya.
Jangan lupa juga saksikan part 2-nya untuk tuning input menggunakan NanoVNA analyzer dan juga nanti SWR ampere DC juga, supaya jelas konsumsi arus dan watt power yang dikeluarkan. Untuk videonya akan kita sambung di part 2-nya.